Pemirsa, jenazah Putri Sulung Nurul Arifin Maura Magnalia dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah keluarga dan rekan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Putri Sulung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin Maura Magnalia dimakamkan di Komplek Lotus San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Suasana haru mengiringi prosesi pemakaman yang dihadiri keluarga, rekan Maura, dan beberapa kader Partai Golkar. Putri sulung dari pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryolaksono meninggal dunia di usia 27 tahun setelah alami henti jantung dan sempat dibawa ke rumah sakit. Anak saya kan biasa mengekspresikan semua hal yang dia pikirkan, gitu, yang dia bayangkan. Anaknya sangat unik, Maura itu sangat unik sekali. Namun banyak hal yang dilakukan karena keterbatasan, kita harus selalu prokes dan sebagainya. Dia membuat terakumulasi semua, apa frustrasi, kekecewaan, mungkin seperti itulah. Selain kedua orang tua, rekan-rekan Maura Magnalia juga merasa kehilangan sosok Maura yang pergi secara tiba-tiba.